أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون صدق الله العظيم Alhamdulillah, Alhamdulillahi Alamin Sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang dibacakan oleh Ustadz Amar Al-Amin Begitu sejuk, begitu meneduhkan pada saat kita mendengar ayat suci Al-Quran Nah saat ini saya akan ajak ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, saudara-saudaraku Yuk kita mencoba mengkaji ayat ini bersama dengan guru kita Ustadz Erick Yusuf Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله لا حوله ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد wa ala ali, ali ajmain salam yang terbaik salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya <tik> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tik> baik alhamdulillah ini ya ibu-ibu uh, ini bukan ibu-ibu nih uh, Kang David ini teteh-teteh ini. teteh ya. kakak-kakak ya, ini. Oh, iya, iya, ini. Iya, iya, iya. Saya lihat nggak ada ibu-ibu ini. Uh, uh. Umur 21 ini 19. Ya. 19, ya. 19 tahun. 19 tahun umurnya. Ya, putrinya. Oh. <laughs> -kira umur ibunya. <laughs> Baik. Tadi kita sudah lihat ya sudah dengar juga selain tadi ada tayangan fiti tapi kita sudah dengar juga ayat yang dibacakan surah al-baqarah ya ayat 155 wala minal wal jo'i wa wal anfuthi wa tamarat wa basyirish kita coba bongkar sedikit-sedikit ya begini bapak-bapak ibu-ibu kalau kita lihat konsep ayat ini menjelaskan bahwa Allah menginginkan kita memahami bahwa hidup itu itu adalah ujian. Karenanya disebutkan walana kum. Kita itu semua akan diuji kita Allah. Diuji oleh apa? Syai kata Allah. Sedikit syai itu, sedikit dari apa? Takut, khauf. Ah, coba apa sih yang kita takuti? Apa yang ibu-ibu takuti? Ayo. Apa yang ibu-ibu galaukan? Apa yang khawatirkan? Apa yang ibu cemaskan? oh, besok gimana belanja bagaimana bensin naik misalnya bapak-bapak gitu ya <guluh> atau apa yang ditakutkan tiba-tiba banjir ya gempa musibah yang besar ah, ini semuanya kata Allah apa <tuh> sedikit ketakutan berarti kalau Allah tegaskan bahwa ini sedikit ketakutan ada yang lebih besar ketakutannya itu apa ketakutan yang terbesar? Apa ketakutan yang terbesar kira-kira ibu? Apa pak ketakutan yang terbesar? Ah, ketakutan yang terbesar adalah apa? Mati dalam keadaan su'ul khotimah Tidak husnu khotimah Mati dalam kondisi Allah tidak rito kepada kita Mati dengan kembali tidak kepada Allah Waduh min zalik khauf jadi segala sesuatu peristiwa yang tidak kita sukai di dunia ini kata Allah apa? khauf sedikit ketakutan. Aku uji kalian dengan sedikit ketakutan itu. Apakah dengan pandemi kemarin kemudian keimanan kita kepada Allah jadi luntur? Apakah dengan kesulitan ekonomi, krisis ekonomi tiba-tiba kita jadi penipu gitu? Nauzubillah tiba min Tiba-tiba karena kekurangan uang banyak hutang kemudian kita jadi pencuri. Nauzubillah min dzalik. Kan ini ujiannya. Syai minal kata Allah, sedikit ketakutan nih kasih. Padahal kita takutnya udah kemarin pandemi ingat enggak? Takutnya seperti apa? Ini kata Allah syai minal sedikit ketakutan. Syai minal Apa ju itu? Laparan. Ya. Kita sedikit ketakutan, tentang masa depan dan lain-lain tadi kesulitan ekonomi besok makan apa dan lain-lain ya gak? nah bahkan Allah tegaskan ada amwal apa harta wal anfus apa bahkan jiwa ya nah jadi kalau kita lihat ujian-ujian itu tentu meliputi permasalahan-permasalahan yang kita khawatirkan itu meliputi permasalahan kehidupan, ya, dan juga meliputi permasalahan jiwa atau kematian, ya. Nah, ini semuanya, karenanya kalau kita lihat dalam surah apa itu, uh, oke, okay. dalam surat yang lain Allah kemudian uji kita, ya, kata Allah begini, kalau seandainya kehidupan ini Allah berikan kepada kita Allah matikan dan Allah hidupkan kita sebagai apa? sebagai ujian, surat apa itu? Al-Muq ayat 2 apa bunyinya? apa? liabluwakum ayukum ahsanu amala wahuwa azizul gofu ini, ini suka ngaji semua nih Alhamdulillah ini Kang David, jadi hafal dalam surat Al-Mulk kan Allah tegaskan juga bahwa kita itu dimatikan, dihidupkan oleh Allah agar supaya apa? Libuakum apa? Ayukum ahsanu amala. Jadi kita diuji untuk apa? Allah ingin melihat siapa yang ahsan, siapa yang muhsin amalnya. Jadi siapa yang paling baik amalnya? Jadi kalau kita tadi dalam kondisi takut, dalam kondisi gelisah, dalam kondisi khawatir, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi apapun Allah ingin lihat siapa yang ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Maksudnya paling baik amalnya apa? Yang paling baik amalnya itu adalah khairun nasi anfa'hum linnas, tetap dia itu menjadi orang yang bermanfaat baik bagi dirinya dan orang-orang yang banyak, yang bermanfaat itu orang yang Seperti apa? Orang yang kemudian Secara akhlaknya terjaga Kepada orang-orang yang banyak Juga kepada sang haliknya Keimanannya tidak, kemudian Dia terganggu Nah disinilah ya, Sebetulnya orang-orang yang seperti ini Orang-orang yang istiqomah ya Orang-orang yang istiqomah Yang ala Ulaika ashabul Jannah kata Allah, mereka ya orang-orang yang menyebutkan inna ladinakolu Robuna Allah, orang yang menyebutkan orang yang bersaksi, orang yang kemudian teguh dalam pendirian dalam apa Rabbunallah, Allah bahwa Tuhanku adalah Allah dalam seluruh kondisi, ketika dia sakit, ketika dia susah, ketika dia banyak hutang, ketika dia mendapatkan musibah, dia tetap menyebutkan bahwa saya itu punya Allah, saya punya Tuhan Rabbunallah, Allah, gitu kan? Tuhan kami adalah Allah dan dia istiqomah sumasakomu orang-orang seperti ini apa falahufun alaihim walahum yahzanun mereka tidak takut dan tidak pula bersedih mereka ini kata Allah apa ulaika ashabul jannah mereka itu golongan surga nah karenanya di dalam ayat yang al-baqarah 155 tadi ketika Allah sebutkan bahwa wabashiri kan sabirin kenapa dalam kondisi takut dalam kondisi gelisah dalam kondisi kekurangan kelaparan bahkan kehilangan jiwa tapi Allah kabarkan ini beritakan busro busro itu apa ibu pak apa busro kabar gembira Coba dalam kondisi pandemi, dalam kondisi banjir, musibah dan lain-lain, tapi kata Allah kabarkan kepada mereka-mereka itu busro katanya. Apa maksudnya? Wabashiris, sabirin, kabarkan berita gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Makanya orang yang sabar dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi kepayahan dan lain-lain, tetap dia menerima kabar gembira dari Allah. Kenapa dia bisa mendapatkan kabar gembira? Kenapa? Kira-kira? Ah, ini kalau kita mundur dulu, atret sedikit. Zit. di ayat 153 ini kan satu tema sebetulnya. Sebelum 155 ada 153, 154. Apa itu? Ya ayuhalladzina amanusta'inu bisobri wassalah inallaha ma'asobirin. Ya kan? Uh, jadi sebelum masuk tema ini sebetulnya Allah tegaskan dulu di depan ya amanu hei orang-orang yang beriman apa? wasta'inu bisobri wassola mohonlah pertolongan kepada Allah dengan apa? dengan sobar dan sholat tahu nggak bapak ibu kenapa sobarnya duluan daripada sholatnya? kan semestinya sholat dulu begitu tapi kenapa di sini kok ayatnya menegaskan sobar dulu baru? sholat. Nah, jadi sobar itu intinya apa? Dia bisa menerima ketetapan Allah, takdir Allah. Makanya kalau kita lihat rukun iman, ada rukun iman apa? Kepada qadar dan qadar. Rukun iman itulah yang membuat orang itu bisa bersambar. Karenanya sabar dulu, terima dulu bahwa oh ini ketetapan Allah. Dia bisa menerima dan mengikhlaskan ini bahwa ini adalah satu bentuk ujian dari Allah. Bahwa ini adalah satu bentuk pengguguran dosa dari Allah. Bahwa ini bahkan azamu darajatan indallah, bahkan bentuk ditingkatkan derajatnya di sisi Allah. Nah, karena dia memahami itu karena dia sob, apa memahami itu muncullah sobar. Apa sobar? Sobaro itu dalam waktu yang singkat sobaro itu artinya menahan ya secara logoh. Tapi menahan apa? Dampak buruk yang akan muncul dari kita. Jadi kita tahan sesuatu yang bakal jelek yang muncul dari kita. Kan kalau kita nggak suka terhadap sesuatu jadi kesel, jadi marah, betul nggak? Lagi jalan tiba-tiba kaki kegeleng motor jadi apa? Kesel, pengennya nimpuk orang itu betul nggak? Sabar, tahan, tahan apanya? Dampak buruk yang akan muncul. Jadi ditahan, jangan sampai ditimpuk, jangan sampai kemudian di, ya gak? Tapi kemudian selesaikan masalahnya dengan baik. Nah itu sobaro. Ketika itu kita terima ketetapan Allah itu, ketika kita menahan segala sesuatu bentuk yang bakal muncul yang jelek, disitulah kita memohon kepada Allah. Karenanya sabar dan sholat. Sholat itu intinya apa? Doa wasta'inu wasolah jadi ketika menerima segala sesuatu terima itu ya karena apa? karena ini adalah ketetapan Allah kemudian kita bersabar karenanya dan insya Allah mencari solusinya dengan apa? dengan memohon kepada Allah masuk ke dalam ketaatan muncul ayat yang lain wa mayyatakilah yats'alahu mahroza wa min karenanya kata Allah apa? kalau kita takwa kita mendekatkan diri kepada Allah terus dalam keimanan kepada Allah, istiqomah kepada Allah, jalan atau masalah sesulit apapun kata Allah, Allah akan kasih jalan keluarnya. Ya kan? Wa dan rizki yang selalu kamu khawatirkan itu, rizki yang selalu kamu kejar-kejar itu apa? Allah akan datangkan dari arah yang tidak kita duga, tidak kita sangka-sangka. Nah, itulah ya wa basiris sawirin, Makanya kasih kata Allah itu berita gembira kepada mereka itu orang-orang yang sabar itu orang-orang yang bisa menerima itu bahwa ini adalah ketetapan dan inilah ujian yang harus mereka bisa lewati dan mereka yakin sekali kenapa kenapa mereka yakin liya buluakum ayukum asanu amala itu kenapa mereka yakin la yukalifullahu nafsan ila ah. <laughs> jadi ujian itu mereka yakin pasti bisa kenapa karena Allah nggak akan kasih ujian yang kita nggak bisa gitu loh semakin yakin kan? Nah, karenanya semakin yakin, semakin sabar. Disinilah kemudian ayatnya muncul kembali ketika wabah siri sobirin. Amam. Alladzila iza asobat hum musibatun Apa katanya? Inna lilahi wa inna ilaihi rajiun. Itu jadi kuncinya, ya kan? Dengan tadi kita memahami, oh ini. Karenanya kata Allah, nih. Orang yang bisa sabar, dikasih berita gembira karena apa? karena semua kejadian itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tenang kata Allah. Bahwa segala sesuatu itu datang dariku. Karenanya di balik musibah itu insya Allah Allah akan berikan jamuan hidangan pahala yang indah buat kita. Karenanya ketika orang-orang beriman betapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa betapa takjubnya Rasulullah karena apa? Karena orang-orang yang beriman kalau dia dikasih yang namanya musibah dia bersabar. Ketika dia dikasih kenikmatan dia bersyukur. Itu. Nah, inilah karena dia memahami konsep innalillahi wa inna ilaihi Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebetulnya konsepnya mudahnya seperti petugas parkir di depan. Yang parkir mobil bagus-bagus, ya enggak? Pagi-pagi datang mobil bagus. Uh, tapi dia paham betul mobil bagus itu adalah bukan milik dia, titipan. Coba kalau dia nggak paham itu titipan. Ketika diambil dia marah dong. Wih, wih, jangan diambil. Dia sedih, dia nangis. Ya kenapa mobil itu diambil? Dan gitu. Kalau petugas parkir itu dia paham bahwa itu titipan. Jadi ketika dia datang dia jagain, ya. Ketika pulang ya sudah, kan begitu. Itu titipan. Nah, itu konsepnya sebetulnya kalau kita paham bahwa kehidupan ini ini titipan, insya Allah kita bisa melaksanakan ayat ini dengan baik. Misal, kita lihat apa saja sih yang Allah titipkan kepada kita. Ayo, ini dia. Seringkali kita tidak memahami bahwa mata Allah berikan mata sebagai titipan nikmat kita itu dikasih fasilitas mata bisa lihat betul nggak bisa lihat yang indah-indah dan lain-lain kita dikasih lisan kita dikasih telinga ini sebagai fasilitas yang tentu kita harus syukuri. Tapi Allah akan pertanyakan, "Tumalatus aluna anin na'im." Jadi Allah akan tanyakan apa dipakai apa fasilitas nikmat yang Allah berikan. Nah, kita harus memahami. Tadi musibah kita harus sabar. Berarti yang namanya nikmat kita juga harus pahami dengan apa? Dengan syukur. Jadi nikmat itu kita harus lakukan sesuai dengan tuntunan Allah. Karenanya terakhir kita harus paham Apakah Allah sudah ridho dengan apa yang kita lihat? Bagaimana dengan harta? Bagaimana kita mengelolanya? Allah ridho enggak? Bagaimana kita berpakaian? Allah ridho enggak? Saya berteman dengan orang ini? Allah ridho enggak? Saya bekerja seperti ini? Allah ridho enggak? Allah, 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 Allah. Allah. Ukurannya Allah. Jika itu yang kita terus pegang dalam kehidupan kita, insya Allah musibah pun kita bisa bersabar di dalam hadapinya. Insya Allah. Allah Alhamdulillah Wah ini serius banget ya kajian kali ini kita ya Tapi insya Allah ya mudah-mudahan jadi bekal kita semuanya Agar supaya kita lebih kuat lagi keimanannya Itu saja insya Allah Alhamdulillah Masya Allah terima kasih banyak Ustadz Erik Kita udah belajar banyak ya sama Ustadz Tafsir dari Surah Al-Baqarah 155-157 Intinya adalah kita diajarkan jadi manusia yang sabar Ya bu ya pak ya, ya betul ya, menjadi manusia yang sabar dan sabar itu nggak bisa ngaku ya karena orang yang sabar adalah ciri-ciri orang yang beriman. Jadi kalau iman cuma sekedar ngaku nggak diuji, nggak bakal percaya. Ibu kalau bapak bilang cinta sama ibu percaya nggak? Langsung percaya nggak? pasti diuji dulu ya bu, ya kan? Bener nggak nih cinta sama gue? Itu baru kita manusia gimana Allah? Artinya ini adalah untuk diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperkuat keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, kiai, terima kasih banyak ilmunya hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akan lanjutkan lagi, kita akan bahas lagi mengenai tafsir Quran, ya, bersama kiai Muzaini. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.